Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan petugas para pegawai Pusat Khidmat Dun Titik Serong, Pengulu Mukim dan juga pengurusi MPKK dalam program penyampaian bantuan persekolahan. Yang ini adalah sesi yang ketiga. Yang sesi yang pertama, 300 orang telah terima melalui bantuan daripada Yayasan Taqwa pada bulan 11. Dan sesi yang kedua melibatkan 300 orang pelajar juga, sumbangan daripada kerajaan negeri melalui Yayasan Perak. Dan hari ini saya melihat, sebelum ini saya melihat ramai lagi yang tidak menerima bantuan, dan saya telah berhubung dengan kawan-kawan dan juga pertubuhan dan juga badan korporat untuk memberi sumbangan tambahan. Alhamdulillah, hari ini 350 orang bakal menerima sumbangan untuk alat persekolahan, dan juga kita ada sediakan perkhidmatan menggunting rambut percuma kepada pelajar sekolah. Dan saya merasakan ini adalah salah satu kerja bakti yang diusahakan secara bersama daripada Pusat Khidmat Dun Titik Serong dan juga badan NGO dan korporat. Terima kasih kepada para penyumbang. Semoga dengan bantuan ini dapat meringankan beban ibu bapa menjelang pembukaan sekolah. Cuma pesanan saya kepada ibu bapa, bantuan ini bukanlah memberi terus kepada ibu bapa untuk mengabaikan tanggungjawab. Pada saya, ini hanya sumbangan untuk meringankan beban. Tanggungjawab harus dipikul kepada ibu bapa untuk menyediakan perbelanjaan pendidikan anak-anak. Jadi kepada yang tidak dapat menerima bantuan ini, saya mohon maaf. Mungkin pada lain kali, insyaAllah kita teruskan saja. Tumpuan saya kepada Dun Titik Serong ini untuk meringankan beban kepada ibu bapa yang tidak berkemampuan. Dalam Pure TV. Okey, sekarang kita berada di pusat pakaian hari-hari di Dun Titik Serong. Jadi di mana kita boleh lihat di sini ramai ibu bapa yang menerima bantuan daripada Adun Dun Titik Serong, iaitu YB Hasnul, berbelanja untuk membeli pakaian sekolah untuk anak-anak. Hari ini YB telah membantu sebanyak 350 orang untuk mereka membeli barang-barang sekolah. Saya rasa macam gembira lah kan, sebab saya je mendengar semua 4 orang, tapi alhamdulillah dapat 2 orang, alhamdulillah lah kan. Okey, kami sekeluarga semua ucapkan terima kasih kepada YB, YB di Dun Titik Serong. Mudah-mudahan usaha ni diperpanjangkan lah sampai bila-bila. Saya ucap terima kasih lah kepada YB. Teruskan lah.